Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah roti bakar. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan ni. Okey, tadi aku cuba makan roti bakar. Kenapa aku cuba makan roti bakar tadi? Sebab aku nak ingat balik macam mana rasa roti bakar yang sebenar. Kenapa? Sebab hari ni, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni, aku ada 4 botol Hasboom Gold Perisa Roti Bakar Sparkling Non-Alcoholic Butter Toast Special Limited Edition. Jadi kalau korang tak tahu, Hasboom Roti Bakar ni merupakan antara perisa terbaru yang dikeluarkan oleh Hasboom. Dan dikatakan adalah limited edition. Jadi waktu aku recording ni baru 2-3 hari je dilancarkan. Jadi macam biasa, aku yang sentiasa curious dan aku pernah cuba beberapa jenis air Hasboom sebelum ni. Okay, macam link kat atas ni korang boleh tengok. Okay, jadi hari ni of course aku teringin nak cuba. Lagi-lagi bila diorang keluar perisa yang pelik, iaitu perisa roti bakar. Seingat aku, aku memang tak pernah cuba air yang berperisa roti bakar. Jadi that's why aku rasa dulu roti bakar macam mana dan aku nak tahu rasa dia macam mana. Dekat tak dia dapat rasa tu? Okay, mungkin aku tak expect rasa dia sebiji sama, tapi aku nak tahu macam mana perbezaan dari segi air dan roti bakar yang sebenar. Okay, untuk air Hasboom ni aku beli dekat 7-Eleven dan aku difahamkan air Hasboom ni boleh didapati di 7-Eleven sahaja seluruh Malaysia. Aku beli dengan harga RM3.50 setiap satu. Baiklah, aku baca sikit dah kat belakang ni. Dia ada tulis roti bakar butter toast, minuman roti bakar, roti bakar dalam botol, lazat dan berkrim, keharuman roti segar yang dibakar bersama mentega, ditambah ekstrak vanila, diperkayakan dengan titisan madu lebah asli dan dienakkan lagi dengan caramelized brown sugar. Satu kombinasi rasa yang mewah, air sparkling roti bakar. Apabila aku tengok botol ni memang nampak mewah lah, betul? Apa yang dia cuba sampaikan, nampak mewah, nampak limited edition dan tak dinafikan. Sekali aku tengok, aku dah nampak macam manis. So aku tak tahu, itu aku punya tanggapan awal. Jom tengok aku minum. Aku sebenarnya sangat berdebar-debar nak cuba air ni. Aku tak tahu nak jangkakan air dia macam ni. Ni tak payah goncang eh. Tak payah goncang. Goncang dulu. Kau jangan risau, air Hasboom yang aku tahu semua memang halal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku akan cuba sikit. Bismillah. Aku baca dekat Instagram, dekat Facebook, orang feedback. Orang cakap air dia wangi. Oh, hidung aku dah sampai masuk lubang ni. Tak adalah wangi sangat. Wait, aku bukan komo, okay? Aku cuba nak tolak dekat aku punya lelangit. Okay, first thing, aku terlalu meletakkan tinggi sangat expectation aku. Okay, sebenarnya rasa dia sikit dia macam roti bakar. Apa yang aku rasa, okay? Korang jangan marah. Ini apa yang aku rasa. Aku tak ada niat apa-apa. Ini bukan sponsor. Ini apa yang aku rasa. Rasa Hasboom tu, rasa roti bakar tu tak rasa macam roti bakar. Tapi tak manis sangat. Mungkin ada rasa madu
dan rasa butter-butter tu ada. Jangan risau, aku dapat botol, boleh cuba ini. Bismillah. Rasa dia, aku boleh cakap rasa dia sedap lah. Okay, rasa dia sedap, tapi tak ada rasa macam roti bakar sangat. Of course lah, kau nak rasa roti bakar tu memang sesuatu yang boleh kata mission impossible lah. Aku cuba dulu roti bakar balik. So ini roti bakar Pelanta, madu tak ada, Pelanta kaya dan roti bakar. Bismillah. Aku tengah cuba nak fikir satu perkataan yang boleh menggambarkan air ni. Butter dan madu. Itu je aku boleh rasa. Roti. Air. Roti. Air. Tapi macam aku cakap tadi, rasa dia tak berapa manis sangat. Dan jangan risau, untuk korang yang suka minum air-air manis dengan ais, air berperisa dengan ais, air soda dengan ais, aku ready kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah, tapi bagi aku tak ada rasa roti bakar. Lebih kepada rasa butter sikit dan rasa madu sikit. Ada rasa macam mana eh? Rasa macam roastednya madu macam tu lah. Almost rasa macam caramel, tapi tak kuat sangat lah caramel tu. Korang yang isap vape, korang mesti boleh bayangkan macam mana rasa dia. Sebab rasa dia, yes, memang rasa vape perisa creamy tu tau. Yang perisa creamy caramel kan. Macam tu rasa dia. Okay, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Kesimpulan yang aku boleh buat pasal air house boom perisa roti bakar ni, butter toast, kalau nak cakap rasa betul-betul rasa roti bakar tu, tak ada bagi aku. Okay, pada pendapat aku memang tak ada, tapi memang ada rasa butter, caramel dan madu. Walaupun tak seperti aku punya jangkaan lah dia punya rasa dia, tapi aku memang salute lah dia punya apa, house boom ni punya effort untuk buat something new dalam market. Good job House Boom. Aku tak kenal siapa dia punya CEO, so good job CEO House Boom. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku. Okay, kalau korang tengok video yang lepas pasal House Boom, korang boleh tekan dekat atas ni dan subscribe. Korang tekan button butang bell dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification. Okay, aku juga nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang support aku sehingga sekarang ni. Aku dah berapa, aku tak sure, ada 50 lebih subscriber. Aku berterima kasih sangat banyak-banyak kepada korang. Okay, disebabkan korang punya support lah yang menyebabkan aku
boleh pergi ke tempat lain, okay, menjelajah ke Brunei dan Labuan untuk cari konten baru untuk korang, konten yang lebih menarik untuk korang, konten yang lebih unik untuk korang, untuk giveaway ke apa ke, maybe lepas raya lah, sebab aku rasa korang pun sibuk, aku pun sibuk dalam seminggu dua nak raya ni. Maybe lepas raya bagi aku masa sikit, aku akan cuba buat sedikit giveaway lah. Itu sahaja untuk video ni, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye, assalamualaikum.